Oke, halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Demelkis. Nah, di depan kita sudah ada handphone terbaru dari Realme. Nah, ini Realme C11 ya. Nah, ini Realme terbaru. Nah, di sini kita akan unboxing handphonenya. Pertama-tama kita lihat boxnya dulu ya. Di bagian depannya ini ada tulisan C11. Bagian bawahnya ini ada tulisan Realme. Di bagian sebelah kanannya ini ada tulisan Realme C11. Bagian sebelah kirinya juga sama ya. Ini bagian atas ada tulisan R. Untuk bagian bawahnya tidak ada apa-apa. Kita ke bagian belakang. Nah, di sini ada spesifikasi dari Realme C11 ya. Nah, untuk kapasitas baterainya 5000 mAh. Untuk kameranya dia memakai dual kamera 13 megapiksel. Untuk layarnya atau displaynya 6,5 inch mini drop full screen. Nah, ini prosesornya nih yang mantap. Dia sudah memakai MediaTek Helio G35 gaming prosesor ya. Ini yang RAM 2GB dengan internal storage-nya 32GB. Ini untuk warnanya hijau mids. Nah, di sini kita akan unboxing handphonenya ya. Oke. Kita lihat dapat apa aja di dalamnya. Ini ada dapat SIM injektornya, ini ada kartu garansi dan buku panduannya ya. Oke, ini ada handphonenya. Ini ada kertas kuning. Ini untuk kepala chargernya, dia memakai 2 ampere 10 watt, 5 volt 2 ampere 10 watt ya. Ini untuk kabel datanya, dia masih memakai kabel data micro ya teman-teman ya. Oke, kita akan lihat handphonenya. Ini hijau mid. Ini untuk handphonenya ya. Untuk bagian sebelah kanannya ini ada tombol volume dan tombol power ya. Untuk bagian atasnya tidak ada apa-apa. Bagian sebelah kirinya ini ada SIM tray-nya. Dia sudah memakai triple slot SIM card. Untuk bagian bawah ada jack audio. Ini untuk chargernya, mic dan speakernya ya. Oke, kita akan tes nyalain handphonenya ya. Oh ya, untuk bagian belakangnya ini ada tulisan Realme. Ini untuk model kameranya dia sudah kotak ya. Dia hanya memakai dual kamera, 13 megapiksel itu kamera utamanya dan 2 megapiksel depth kamera ya. Kita setting dulu handphonenya. Oh, lewati, susah banget. Ini menurut saya mah sama seperti Realme C2 ya. Cuman mungkin perbedaannya di kamera nih. Ya sudah dapat screen protector juga ya. Jadi dia pelindung layarnya sudah ada. Ini kita lewati saja dulu. Selamat datang Realme UI. Oke teman-teman. Nah, ini tampilan depan dari Realme C11 ini ya. Tuh. Oh, lama banget. Status bar masih dari atas. Kita cek pengaturan ya teman-teman ya.
kita lihat tentang ponsel dari handphone Realme C11 ini. Ini versinya, versi UI nya versi Android nya nih, dia sudah memakai Android 10 ya, Android 10. Ini prosesornya, internal storage nya ini yang tersedia dari internal storage nya 19GB dari 32GB ya teman-teman ya. Oke. Kita lihat wallpaper tuh. Mantap ya teman-teman. Lalu kita akan tes kameranya teman-teman dari Realme C11 ini. Dan untuk spesifikasinya, nah kita lihat spesifikasi jelas dari Realme C11 ini ya. Nah ini dia. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu tentang unboxing Realme C11 ini ya.